Semua tidak ada tanda kekerasan, itu menandakan
kepala terlepas karena proses pembusukan seperti itu. Dan adik Yusuf sudah 16 hari di air. Jadi kondisi korban dalam keadaan pembusukan, kepala mudah lepas, dan almarhum juga masih anak kecil, tulang kepalanya tulang rawan, pasti akan cepat lepas dan hancur di dalam air seperti itu. Apakah di saat otopsi ada ditemukan benda-benda asing yang seharusnya tidak ada? Oh, tidak ada. Ya, ya. Kita hanya proses pembusukan dari kulit dan jaringan tubuh yang lain seperti itu. Untuk bagian organ dalam sendiri, apakah hilangnya itu karena pembusukan? Iya, karena kami temukan tulang dada masih melekat oleh tulang sela iganya, masih utuh sempurna, tidak ada retakan atau kekerasan apapun yang mengenai tulang tersebut. Dan lepasnya dari rangka, dari kalau kita menyebut jadi satu ke belakang itu lepasnya karena proses seperti itu. Tidak ada bagian kulit atau mungkin kulit paru yang seperti itu, sisa-sisa dari? Tidak ada, karena sudah lewat hari, sudah ada pembusukan lanjut. Untuk karena ini kan balita, apakah proses pembusukan itu bisa jauh lebih cepat? Biasanya berapa lama proses pembusukan itu terjadi hingga terlepas semua bagian badan? Balita memang lebih cepat, dan tulang kerangka tubuhnya masih terdiri dari tulang rawan. Dan kalau pada proses pembusukan di tubuh manusia, setelah hari ke-7 pasti cepat membusuk, tergantung dia meninggal di mana. Kalau di air cepat, lebih cepat membusuk, waktu kematiannya juga lebih cepat hancur di dalam air seperti itu. Kecuali kita temukan di atas tanah, bisa 10 hari mungkin membusuk. Dari kesimpulan Polri sendiri untuk sebab kematian balita Yusuf sendiri apa, Bu? Tadi saya sudah sebutkan karena tenggelam. Karena tenggelam. Iya. Cukup ya. Terurainya tuh kalau organ dalam itu berapa? Sama karena kita temukan masih ada daging luar kita masih. Daging luar ya masih. Kalau organ dalam sekitar 5-6 hari, apalagi ini masih anak-anak, masih cepat lepas. Ya, terkait dengan hasil otopsi dari dokter forensik Mabes Polri, tentunya kita sudah mendapat kesimpulan bahwa anak ini sebab penyebab kematiannya adalah karena tenggelam. Dan kita juga sudah menahan 2 tersangka yang mengakibatkan Ananda Yusuf meninggal dunia. Ya, yaitu 2 orang yang bekerja sebagai guru PAUD ya, yang mengasuh Ananda Yusuf. Dan sudah kita proses penyidikannya dan kita sudah tahan. Dan otomatis dengan itu kita semoga proses penyidikannya agak lebih lancar. Ya. Artinya hanya sampai di sini. Ya, otomatis dengan adanya pengumuman itu paling tidak lebih besar kemungkinannya bahwa anak ini adalah karena tenggelam. Berarti itu proses semuanya sudah ditutup? Iya, dengan ditentukan ini, Pak ya? Iya, dan sudah ada 2 tersangka. Berkas sudah tahap 1. Seperti kata saya kemarin juga, bahwa kami menerima dengan ikhlas apapun keputusan hasil otopsi dari Ibu Astri. Karena juga saya sebagai orang tua sudah melakukan hal yang terbaik menurut kami dengan meminta bantuan dari Dr. Astri. Beliau, mungkin teman-teman sudah tahu sepak terjang beliau bagaimana di luar sana,
dan juga sebagai orang tua juga kami juga sudah mengupayakan yang terbaik dengan mengunjungi beberapa pengacara yang sudah dikenal, meminta bantuan dari mereka, dan juga dokter juga sudah terbaik. Mungkin ini adalah hasil yang terbaik untuk anak saya. Semoga kami bisa menerima dengan ikhlas semua tanpa ada sangka atau praduga yang bagaimana juga itu. Unek-unek kami selama ini sudah terbayarkan, sudah bisa jelas kalau memang anak kami tercebur. Kemudian untuk langkah-langkah kami selanjutnya juga akan kami rundingkan. Forensik memberikan sudah memberikan keterangan hasil otopsinya, apa langkah kuasa hukum sendiri? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah memproses kasus ini secara baik. Kami mengapresiasi dan juga memberikan penilaian yang baik kepada jajaran kepolisian. Kepolisian sangat cepat sekali dalam memproses perkara ini. Dua hari kami bersurat ke Mabes Polri pada saat itu dan langsung ditanggapi itu dan turun segera oleh Dr. Astri. Jadi kami dari kuasa hukum menerima hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri. Kami menerima apapun hasil yang sudah diumumkan tadi. Untuk langkah berikutnya, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres, bahwa saat ini pasal yang dikenakan adalah pasal 359 untuk pasal kelalaian. Jadi kami tetap akan mengawal sampai dengan selesai proses 359 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah cukup puas dengan pasal yang disangsikan kepada tersangka yang sudah ditetapkan dua hari? Saya rasa sudah cukup tepat pihak kepolisian penyidik menentukan pasal tersebut, karena memang dari hasil otopsi dinyatakan tadi kematiannya adalah akibat tenggelam. Saya rasa sudah kami cukup puas. Sanksi hukuman kira-kira dari kuasa hukum sendiri untuk kedua tersangka ini berapa tahun yang kira-kira diajukan? Sanksi hukuman itu 359 pasalnya itu kurang lebih 2 tahun. Ada peningkatan dari kuasa hukum sendiri untuk menaikkan sampai 5 tahun atau gimana? Nanti kita lihat dulu lah proses penyidikan. Kami tidak mau mendahului proses-proses kepolisian. Biarlah kepolisian bekerja dengan baik. Kami hanya mengawal, melakukan pengawalan ini agar proses ini sampai selesai. Itu saja. Itu cukup ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update fakta. Yang penting nggak ada dugaan-dugaan lagi, Bu. Sudah tahu kan, supaya tenang aja. Iya, ya, nggak apa-apa, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Lega sudah. Iya. Hati-hati di jalan, Bunda. Terima kasih banyak. Sehat, sehat. Amin. Ya, ya, cukup. Saya juga. Oh iya, siapa sih? Yuk, hati-hati. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update fakta Borneo. 4.5 dari sini.